Nget-nget singet, guys. Nah, ini nasi sama sayur juga tak panasin, guys, ya. Sisa kemarin itu, guys, pas ada suami di rumah. Oke, panasin dulu biar matang. Sambil menunggu ikannya dipanasin, kemarin saya dibawain suami juga, ya, jeruk bali. Dan sekarang kita makan jeruk ini dulu, ya. Nih, jadi fotonya begini. Bawain bakso wangi banget baunya, kata bakso manis. Terus bakso tuh kemarin tuh beliin aku kayak pink jajanan gitu dari minuman. Aku bilang kenapa aku beli, terus sebenarnya nggak punya suka darah gitu di bawahnya jadi pink. Pasin semuanya, oke, tinggal makan-makan gitu, guys. Oke. Oke, guys. Wis mateng. Nah, tadi jeruknya udah kupas semuanya, tinggal makan. Yang gede itu tadi merah, yang kecil ini nanti dimakan, makannya pelan-pelan. Nah, ini guys, sayur nget-ngetan, ya. Ini gak sisa majikan, ya, sisa kita sendiri. Saya gak ada majikan. Ditanya tuh kemarin tuh saya masak itu nggak begitu matang, guys, terus nggak dihabisin. Senengin. Bakso yang ini. Tumben kamu masak kok nggak enak. Aku bilang badan lagi nggak enak, jadi masak tuh males.
gede banget ya penjahatnya. Tapi yang sebaliknya udah nggak ada guys, udah dimakan saya kemarin sama Kak Su yang separuh aja. Sebenarnya itu enak digoreng terus kasih bumbu itu loh guys. Gimana sih kalau badan lagi nggak enak? Kan sayang kalau dibuang ya. Kemarin itu kayak mau tak buang-buang gitu guys, nggak nafsu. Itu kayak direbus doang. Oke guys, nggak habis tulangnya. Ini minyak-minyak semuanya guys, kalau kalian tahu. Tadi dagingnya cuma sedikit, tulang-tulangnya banyak. Alhamdulillah, kenyang. Dah, itu aja. Makasih yang sudah nonton video saya. Buat kalian intinya, pada intinya tetap selalu bersyukur ya, walaupun nasi kemarin ya tetap bersyukur, yang penting bisa kenyang perut gitu. Ya. Oke, itu aja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.